semuanya, jumpa lagi di channel aku. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau masak. Kembali lagi ke dapur ya. Aku mau masak ayam. Masak ayam panggang atau ayam apa ya? Oke, ikuti video aku ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, udah. Kita bersihkan kukunya dulu ya. Apa ini? Ini kukunya dibersihin ya. Kita potong kukunya. Kukunya sudah bersih ya, kukunya sudah bersih. Terus sekarang kita belah bagian tengahnya ini. Tengahnya ini kita belah bagian. Kalau ayam jago itu beda sama ayam pedaging, ayam boiler dulu. Ini keras teman-teman. Kita buka ya. 1, 2, 3. Iya, krekek krekek krekek. Ini namanya apa itu? Testis ya. Testisnya ayam. Ini testis. Tadi jantung. Darahnya gumpal seperti ini. Udah. Cepat. Supaya empuk ya. Ini lihat ayamnya sudah masuk. Tinggal kita kasih bumbunya. Bumbunya kita siapkan dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bumbunya itu ada bawang putih 5 siung, kemiri 4 siung, bawang merah sekitar 10 ya kurang lebih. Ada lengkuas, daun jeruk, daun salam, ketumbar. Ini kita haluskan ya bumbunya ya. Tuh dilangkain gitu sih kamu di sini. Pedes loh kak. Ada yang bantuin teman-teman. Halo teman-teman, aku mau bantuin mama. Aku mau bantuin mama. Bantuin recokin teman-teman. Teman-teman, ini aku pakai batu teman-teman buat channelnya anakku teman-teman. Sini duduk sini, kita. Badut, maaf. Mau masak. Yum. Kita pakai gula merah sama garam. 1, 2, 2 udah sini ya. Kasih penyedap, sedikit penyedap. Ini bumbunya kita masukkan. Nah, kita tambahkan air. Ini pakai santan encer teman-teman supaya gurih. Tapi kalau nggak ada santan, teman-teman bisa pakai air biasa aja. Udah. Seperti ini kita tutup ya teman-teman. Kita tutup
kencangkan dan kita presto selama 40 menit. Ini teman-teman, ini kita masak sampai airnya habis, tapi keadaannya terbuka ya, supaya airnya cepat habis. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal kita bakar ya. Kita olesin pakai kecap manis. Ini hasilnya empuk sekali teman-teman. Jadi ini tadi aku presto selama 40 menit. Lihat, empuk banget. Nikmat. Karena di sini suka empuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak suka empuk, ya tergantung ayamnya. Kalau ayamnya muda cukup 30 menit, kalau ayam tua 1 jam. Kita bakar dulu ya. Nek ngasih bapak timah tadi ngomong si Geta neng ditinggal neng bang. Ini kalau yang suka cabe bisa dikasih cabe ya, jadi ada pedas-pedasnya gitu. Nah, ini teman-teman sudah jadi ayamnya. Ini ceritanya ini untuk ulang tahunnya adikku ya, yang ke-17. Ini aku buatin nasi kuning, ayam bakar, ada sambal kelapa, ada kemangi, ada abon, dan tidak ketinggalan ini lalapan. Ini dia udah jadi teman-teman ayam bakarnya. Angka tujuhnya. Ngucapin Mbak Dila gimana? Selamat ulang tahun. Ngomong-ngomong Mbak Dila no. Selamat ulang tahun Mbak Dila. Iya, senyum dulu. Semoga sehat.